Selamat pagi, salam sejahtera. Isu hangat pagi ini, kuli didakwa ada agenda mahu jawatan presiden. Berita sepenuhnya, pengerusi jemaah penasihat UMNO Tengku Razali Hamzah didakwa berkemungkinan mempunyai agenda peribadi apabila melabel PAS sebagai pelacur. Pengarah pilihan raya PAS Pusat Muhammad Sanusi Mat Nor berkata, tidak mustahil Tengku Razali atau kuli mahu membina naratif baru untuk meraih sokongan ahli UMNO menjelang pemilihan parti itu tidak lama lagi. Menurutnya, kemungkinan juga ia ada kaitan dengan hasrat Tengku Razali untuk bertanding sebagai Presiden UMNO. Saya rasa kuli hendak bertanding Presiden UMNO. Dia mahu ambil angin ahli-ahli UMNO dengan bina satu naratif baru dalam kalangan ahli parti itu yang hendak sokong dia sebagai presiden, katanya selepas melancarkan film The Puppet Master Trilogy di Dewan Sri Mentalon Isnin malam. Menteri Besar Kedah itu berkata, bagaimanapun PAS menyifatkan pandangan veteran UMNO itu bukan mewakili parti UMNO secara keseluruhannya. Astagfirullahalazim, orang tua-tua yang umur 80-an tak patut cakap bahasa macam itu. PAS tidak kenal pelacur, yang kenal adalah yang biasa langgan pelacur, katanya. Sebelum ini, Tengku Razali dilaporkan melabel PAS sebagai pelacur dan menggesa UMNO untuk menewaskan parti itu pada pilihan raya umum ke-15 akan datang. Tengku Razali dalam temu bual bersama sebuah portal berita menggelar PAS sebagai pelacur kerana selingkali beralih sokongan antara DAP dan Semangat 46, yaitu parti serpihan UMNO yang diterajuinya. Mengulas lanjut, Muhammad Sanusi berkata, selaku pemimpin veteran, beliau sepatutnya menasihatkan UMNO bagaimana untuk memperkukuhkan muafakat nasional selain menyuburkan persaudaraan sesama parti. Saya rasa pemimpin politik yang meniupkan kebencian dan permusuhan serta beri gelaran negatif kepada parti lain tidak sepatutnya berlaku. Patut jadi sejarahlah, katanya. Menurutnya, tindakan Tengku Razali itu hanya akan mencetuskan permusuhan dan menggalakkan kebencian. Kalau dia mencetuskan perkara yang boleh galakkan permusuhan dan kebencian, saya rasa dia tak layak jadi penasihat, katanya. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.